Di hadapan saya sekarang adalah peraduan Myvi Variant H. Kalau kita tengok daripada segi desain luaran, sama je macam Variant Advance. Dia punya desain grill, dia punya desain lampu, juga menggunakan lampu jenis LED. Dan untuk Variant H ni juga diletakkan LED DRL. So dia punya bumper juga sama. So daripada segi desain luaran, semuanya sama macam Variant Advance. Myvi Facelift Variant H juga pada kali ini telah diletakkan dengan stereo camera, iaitu ASA 3.0. Padu babe. Safety features yang terdapat pada Myvi Facelift Variant H ni, dia mempunyai 6 airbag, ABS, ESC, lane departure warning, forward collision warning, seat back reminder depan dan belakang, autonomous emergency braking atau AEB, dan tidak mempunyai blind spot detection, lane keep assist yang hanya eksklusif pada Variant Advance sahaja. Okey, untuk bahagian belakang Myvi Variant H ni sama macam Variant Advance, menggunakan spoiler yang sama, lampu yang sama dan design bumper yang sama. Untuk Myvi Facelift pada kali ini, dia design bumper dia agak plain sikit. So bagi korang, apa yang korang rasa? Bagi saya macam boring sikit lah. Betul tak? Jom kita tengok bahagian side profile Myvi Facelift Variant H ni juga. So tetap sama, tak ada apa perubahan. Skirting pun sama, dia punya rim pun sama. So kita tengok juga bahagian belakang. Seat bahagian belakang ni memang luas. Untuk Myvi ni kita tak boleh sangka lagi yang memang luas. Nampak tau, 3 genggam. Myvi ni untuk korang yang ada family kecil memang sesuai lah, sebab ruang dalamannya besar. Dan kalau kita tengok side profile ni, tak ada apa lah, tak ada apa, boring lah, boring sikit lah. Kita tengok ni, dia punya side mirror. Side mirror ni sekarang dah ada kemasan warna hitam. Mungkin nak nampakkan ala-ala sporty sikit kan. Ini paling bosan sekali lah. Design rim yang sama. Alah, tolonglah Pro 2. Tolonglah tukar. Manakala untuk enjin masih menggunakan kapasiti enjin yang sama, iaitu 1.5cc menghasilkan 102 horsepower dan 136 Nm of torque dan menggunakan DCVT gearbox yang terbaru. Okey, dekat sinilah kita lihat perbezaan yang ketara antara Variant H dan Variant Advance, di mana Variant H dia tak ada kemasan merah seperti Variant Advance. Dan juga kalau kita tengok dari segi steering ni, dia hanya ada volume control dan power button untuk memotong. Dia tak ada button untuk lane departure warning dan smart adaptive cruise control, tak ada. Itu perbezaan dia. Dan dia punya meter cluster juga, dia menggunakan monochrome display saja. Macam Advance, dia menggunakan TFT display. Untuk infotainment system sama macam Advance, dan juga sistem aircon juga, button-button semua sama. Dan juga ada juga auto fold untuk side mirror sama macam Advance. Seat untuk Myvi Facelift Variant H ni, dia menggunakan metal fabric berbanding dengan Variant Advance menggunakan fully leather dengan kemasan merah. Tapi bagi saya, fully leather dengan kemasan merah pada Advance tu nampak sangat macam baru keluar daripada kedai Ah Bang. Tanda harga yang diletakkan untuk Myvi Facelift Variant H ni pada harga RM53,900, dilihat penambahan sebanyak RM3,400 berbanding dengan model pre-facelift Myvi sebelum ni. Okey, sekarang saya berada dalam Pro 2 Myvi Facelift. Kali ini kita nak try dia punya ride and handling dan juga gearbox yang terbaru, iaitu gearbox DCVT. Untuk ride and handling, saya boleh katakan dia punya feel sama je macam model Myvi pre-facelift yang sebelum ni. Walaupun dia menggunakan steering yang baru, feel pemanduannya tetap sama. Bagi saya, feel pemanduan kereta-kereta Pro 2 ni dia sama je, dia macam 50-50. Dia masih lagi tak boleh compete tahap ride and handling kereta-kereta Proton. Untuk rival Pro 2 Myvi ni, Proton Iris lah. So dia tak, still lagi tak boleh compete tahap comfort ride and handling kereta-kereta Proton. Tapi bukan nak kata Pro 2 Myvi ni tak best. Best juga. Dia ada level comfort dia yang tersendiri. Tapi bagi korang yang tak pentingkan sangat berkenaan dengan ride and handling ni, tapi lebih kepada penjimatan minyak, memang model Myvi Facelift ni lah pilihan korang, pilihan yang paling tepat. Tapi bagi korang yang pentingkan ride and handling dan tak kisah sangat berkenaan dengan penjimatan minyak,
Proton Iris adalah pilihan yang tepat. Itu semua bergantung kepada pemilihan masing-masing lah. Itu daripada segi ride dan handling. Daripada segi gearbox CVT ni, bagi saya gearbox CVT yang baru yang diambil daripada Pro 2 Activa ni, iaitu gearbox D-CVT, bagi saya karakteristik CVT tu masih sama. Dia sama je sebenarnya, in fact sama je macam gearbox CVT yang digunakan pada kereta-kereta seperti Honda, Toyota dan juga kereta-kereta Proton. Walaupun nama lain, tapi karakteristik CVT tu bagi saya sama je. Kita sedia maklum lah, CVT ni dia tak ada rasa penukaran gear. Dia straight je kan. Dia tak macam conventional transmission 4 kelajuan ataupun 5 kelajuan. Mungkin disebabkan itu rata-rata saya baca komen yang mengatakan gearbox CVT ni tak berapa best. Dia tak ada keseronokan dalam pemanduan. Ada betulnya, ada betulnya. Memang gearbox CVT ni bagi saya dia tak ada fun dalam drive. Dia tak ada keseronokan dalam pemanduan. Tapi hakikatnya gearbox CVT ni memang satu teknologi baru yang digunakan kebanyakan kereta-kereta moden sekarang. Semuanya dah beralih kepada penggunaan CVT. Kerana apa? Kerana untuk penjimatan minyak. Sekarang minyak kan mahal kan. So langkah Pro 2 menggantikan conventional transmisi 4 kelajuan kepada gearbox D-CVT ni adalah merupakan satu langkah yang tepat. Untuk model Myvi facelift ni, dia ada ciri smart cruise control, smart adaptive cruise control. Tapi sekarang saya berada di kawasan bandar, tak boleh nak try features ni. Mungkin next time kita akan try lah kesemua safety features yang ada pada Myvi facelift ni. Untuk Myvi facelift ni, dia ada ciri blind spot monitoring. Macam saya tengah bawa sekarang ni, saya nampak ada blind spot monitoring tengah activate sebab ada kereta dekat sebelah kanan saya ni. Merupakan satu ciri yang bagus juga yang dibawakan oleh Pro 2 untuk Myvi facelift ni. So secara keseluruhannya, kalau korang nak cari kereta yang harganya bawah 60K yang mempunyai safety features yang canggih seperti ni, Myvi facelift ni adalah pilihan yang tepat. Macam saya cakap tadi, kalau korang tak kisah sangat berkenaan dengan ride and handling, tapi lebih mementingkan safety features dan penjimatan minyak, Myvi facelift adalah pilihan yang tepat. Itu saja video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Nikarni. Terima kasih.